Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun kalian berada. Sampai lupa assalamualaikumnya itu di awal ya. Hari ini saya mau mencoba masak snapper pepes ikan kakap putih fillet. Ini bumbunya sederhana, nanti saya tuliskan di description. Tadi nggak sempat ngerekord. Ini daunnya beli di sini mahal, $6 dapat 6 lembar. Di frozen lagi, jadi frozen banana leaf. Dan ini siap dikukus, berantakan bungkusnya soalnya daunnya nggak bagus. Jadi apa adanya, bikin hanya sedikit karena anak saya tuh suka sekali. Jadi kita lihat nanti hasilnya bersama-sama untuk makan malam. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. May always God bless you all. Always protect us all. And anything that you can achieve today or tomorrow, always be with you. God always be with you. Okay, see you later. And for you who don't know about this channel, please subscribe, like, and comment. Okay, bagi kalian yang baru, tolong pencet tombolnya, lonceng, dan subscribe, dan like, dan comment. Okay, haha. See you later. Saya panggang kira-kira mungkin cuma 10 menit aja. Habis dikukus, dipanggang pepes ikan kakap. Ini tempe mendoan ala-ala aku. Dan ini pepes ikan kakapnya. Sekecil sudah menunggu. Tuh. Sama sambal. Ini makbangnya. Cili. Ikannya ini. Taste nice, teman-teman. Kecil makan sama tempe. Rindu tanah air. Cabenya. Hello, bro. I'm only gonna buy pasta that we left. Yeah. It's hot. I got from Lean Cuisine last time. Nice. Sambalnya. Oh.